السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Haji Muhammad Zamri bin Haji Muhammad Zainuddin, penulis bersama dalam kaedah Al-Matin, iaitu kaedah untuk memantapkan lagi mengaji dengan gabungan kaedah lama dan kaedah baru dalam melancarkan dan memantapkan bacaan Al-Quran. Di dalam kaedah Al-Matin ini, kita boleh dapati teks yang sangat colourful, yang sangat berwarna-warni untuk mempermudahkan pembacaan dan kefahaman, khususnya kepada anak-anak yang baru hendak mengenal huruf. Ditekankan juga tentang penggunaan huruf-huruf hijaiyah sebagai satu asas sebelum pergi membariskan, dan seterusnya step yang seterusnya adalah kepada aplikasi tajwid. Di samping itu, buku Al-Matin ataupun kaedah Al-Matin mantap mengaji ini memaparkan juga kaedah yang digunakan dalam rasam Osmani, iaitu kaedah yang digunakan di seluruh dunia dalam pembacaan Al-Quran. Tidak ketinggalan juga, buku ini dilengkapkan dengan grafik-grafik untuk menambahkan lagi kefahaman, di manakah keluarnya huruf Ain, huruf Ha, Kha dan seumpama dengannya. Begitu juga pendekatan potongan ayat yang berperingkat-peringkat daripada potongan yang pendek semakin panjang dan semakin panjang untuk memastikan peningkatan pelajar meningkat secara beransur-ansur, dan akhirnya apabila membaca sesuatu ayat yang panjang, tiada lagi kekok melainkan lancar dan mantap belaka. Begitu juga dalam buku Kaedah Al-Matin ini, ada panduan ringkas dan padat dari sudut pembelajaran tajwid. Tidaklah mempunyai satu huraian yang begitu panjang, tetapi dengan bantuan warna dan begitu juga ayat dan ringkasan nota yang cukup padat, sangat membantu untuk pembacaan tajwid yang berkualiti dan mantap. Inilah antara beberapa kelebihan kaedah Al-Matin, siri mantap mengaji yang dikeluarkan oleh saya bersama penulis seorang lagi, Al-Fadhil Ustaz Haji Wahid. InsyaAllah boleh dapatkan di pasaran.